Ngapain ayo? Dalam video berdurasi 32 detik ini, tampak sejumlah orang menggerebek pria dan wanita yang berada di dalam mobil. Keduanya nampak menggunakan baju PNS. Warga sempat menanyakan perbuatan yang dilakukan kedua pelaku di dalam mobil. Tiba-tiba pelaku pria tancap gas kabur untuk melarikan diri dari sergapan para warga. Polisi pun telah berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Bintan untuk mendalami kasus asusila tersebut. Polisi juga mengungkapkan bahwa kasus asusila ini dapat diproses jika ada laporan pengaduan.